Nempel. Nempel. No predator, no party. Main, main cantik. Ini yang kita suka dari Awi ini. Goyang dia. Kalau jadi aktor, keren aktornya. Nah, ini udah ada nih sekarang. Ya, mainkan. Mau hujan pun tetap goyang dia. Kondisi cuaca hujan. Lagi-lagi hujan. Lintasan, ini ada JRG. Di depan ada Kurnia Awi Wadi, tapi belum terbaca sama kita plat berapa yang di depan Awi itu. 04 ataupun 03. Pokoknya Wadi lah. Sekitaran 100 meteran dari JRG. Ini lari-lari di 80 km per jam aja ini. Trek hujan. Batu-batu yang terbang itu. AW03 rupanya. Tadi berhenti ngambil penumpang. AW03 udah pindah jalur sekarang. Apakah sanggup dikejar lagi sama Awi ini? Tadi berhenti ngambil penumpang, terus go partek sama JRG.
sekarang pas di depan Kurnia Awi. Apakah sanggup udah partek lagi nih? Jadi yang mana kemarin no Awi, no predator, no party, ya ini udah ada nih sekarang. Ya mainkan. Mau hujan pun tetap goyang dia. Air di depan. Kemarin kecelakaan salah satu bis, hujan-hujan di daerah sini nih kemarin. Ini genangan air di sini. Dari Awi ini goyang dia. Kalau jadi aktor, keren aktornya. Balapan malam ini pun itu balapan mahal, BBM udah naik. Jadi untuk kawan-kawan yang nonton, nah wajib di like. Itu iklannya jangan di skip. Nambah-nambah subsidi BBM. Udah 10.000 per liter sekarang Pertalite. Jadi malam ini malam pertama setelah naik BBM. Berhenti Awi. Ini di wilayah rumahnya nih. Biasanya naikin ataupun turunin penumpang di arah sini. Hahaha. Lama Pak berhenti Awi ini, kita jalan dulu di depan dulu. Kita tunggu dulu di depan karena itu
jembatan, takut kalau ada bis nggak bisa lewat, ada kendaraan lain maksudnya. Ini kita tunggu dulu berapa menit. Kalau memang terlalu lama, kita akhiri. Kenapa tadi turun? Karena tadi kernetnya tadi sempat turun. Mungkin mengambil paket ataupun apa tuh. Makanya agak lama. Jadi ini kameranya juga kita hidupin terus. Jadi kita lihat sama-sama berapa menit berhentinya. Ini mungkin udah jalan sekitaran 2 menit nih. Itu udah jalan lagi awi itu. Kalau masih gaspol, masih lari kita. Coba kita lihat sampai Sungai Raya ntar. Bokong dari JRG. Tapi tadi namanya sekitaran 2 menit lebih lah tadi. Jembatan trek lurus juga masih belum kelihatan bokong dari JRG.
nggak kelihatan bokong dari JRG, nampaknya kita akhiri dulu vlog garbis kita untuk malam ini. Ntar kita cari lagi momen, karena ini juga hujan, bis juga pasti nggak akan bakal gila-gila kali lah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.